kita akan menuju ke Austria, ke Tirol. Katanya dingin banget, bisa 0 derajat dan salju. Adang tung tang ting tang king tung, adang king tung kin tang king tung. Nah itu. Gimana kesannya? Ini sama dengan kalau kita mau masuk Surabaya, itu Wonokromo. Keren ya guys. Irwan Musri, noleh sini dong. So, bentengnya banyak dibuat dari batu-batu, tinggi banget, dan ini merupakan benteng pertahanan abad 12. Seperti kita bisa melihat kotanya langsung di bawah sana, guys. Matur nuwun. Thank you. Matur nuwun. Sama engko yo. Delali yo. Morning. Ini mau siap-siap berangkat ke Tirol, Austria. Baiklah, ketemu lagi di konten Maya Alel TV. Hari ini hari ketiga kita tur. Kita akan menuju ke Austria, ke Tirol. Katanya dingin banget, bisa 0 derajat dan salju. Adang tung tang ting tang king tung, adang king tung kin tang king tung. Nah itu. Nah, jadi kita akan berangkat sepanjang 500 km. 500 km, adang ting tung ting tang. 500 km, so ikutin aja terus pemandangan yang cantik dari Verona ke Austria. Pasti akan cantik banget guys. Yuhu. Baiklah, kita udah masuk. Tahu gak bawa apa? Nasi goreng cumi guys. Siap-siap. Baiklah, rute kita kali ini adalah ke Malcesine, yang merupakan sebuah kota kecil yang terletak di tepi danau, tepi timur danau Garda di wilayah Veneto, Italia. Kita akan ngopi, kita akan coffee break di sana sebentar, setengah jam aja. Tapi tetap akan gue kasih gambar-gambar yang cantik tentang Italia sampai Austria nanti gambar-gambarnya. Baiklah, kita jalan sekarang guys menuju ke sini. Chief. Drive south, then bear right onto Via Centrair. Hari ini cuaca cerah, jadi untungnya aku bisa kita kalau kemarin kan mendung hujan. Sekarang kita melihatnya dengan cerah suasananya dan alam langitnya biru. Itu alhamdulillah banget. Insya Allah sampai gunung di Austria mudah-mudahan sangat cantik guys. Tunggu gambar-gambar gue. Ini yang gue bilang kemarin banyak pabrik marmer. Semua marmer di area Verona tuh. Ini tempatnya guys. Marmer Itali from Verona. Jam 9 pagi berangkatnya tadi kita. Ini ya sepanjang perjalanan di Verona ini, keluar Verona sedikit itu benar-benar semuanya ini adalah pabrik marmer. Gede-gede marmernya. Karena udah di gunung guys, mulai dingin, pakai jaket di sebelah, tahan dingin. Jadi yang di depan itu bakal ada danau Lago di Garda ya, dekat Verona.
Ini di sini banyak wisatawan, tapi nggak tahu kenapa wisatawannya banyak orang-orang tua ya. Banyak kayak manula, dan di sini ada mungkin karena ada danau, jadi mungkin ini tempatnya tenang buat orang-orang tua berwisata. Sebelah kita danau Garda Lake, keren keren. Dulu kan dia pemandangannya bagus banget. Ini lake Garda ini gede banget guys, super gede dan bagus banget. Kalian boleh kesini ya. Garda Lake ini bagusnya belakangnya gunung-gunung, depannya danau. Di balik pohon-pohon itu adalah danau, tapi kayak sayangnya ketutupan pohon-pohon banyak. Tapi ini gede banget danaunya guys, super gede. Lake Garda ini tahu nggak berapa luasnya? Ini luas banget, gede banget. Luasnya ternyata kalau buka Google ya, itu 370 km persegi. Gede banget. Jadi area wisatawannya pun juga gede di sini, dan bagus kalau mau nginep-nginep di area villa-villa di Garda gitu ya. Di Lake Garda, Italia, dekat Verona. Baiklah, setelah lagi kita akan sampai ke Macas ini, tempat kita coffee break ya guys. Tetap ada suasana danau dan gunung di area kan kita nongkrong. Oke, mereka pada foto-fotoin atau video-videoin kita lewat, guys. Oke. Tadi tuh orang-orang yang lewat tuh kita suruh kita boom boom, mereka happy banget tadi tuh. Iya. Wah, ngomong lagi tuh. Baiklah, kita udah sampai di Macas sini yang indah dan cantik dan banyak wisatawan. Ini kan aku akan turun ya, kita akan coffee break sebentar guys. Nih udah nyampe nih guys, bagus banget tempatnya, cantik Macas sini. At night, I'm the slave. The boss. Menuju Pio. Waduh, bagus banget guys. Keren. Kita akan menuju ke danau. Nih, dari tadi kita danau yang besar itu. Bagus banget guys. Menuju ke danau. Wow. Ini bagus banget, Insya Allah. Nih suasananya, komplek danauan. Bisa naik kapal kalau mau jalan-jalan, bisa ngopi-ngopi. Tapi kita karena kita coffee break cuma sebentar, jadi kayaknya nggak tahu kita mau ngapain nih. Bingung. Nih orang Indonesia semua nih guys, yang sama gua. Turis-turis mau naik kapal semua. Gimana kesannya? Ini sama dengan kalau kita mau masuk Surabaya, itu Wonokromo. Saya mencintai Indonesia, tanah air. Tanah air beta. Right on, brothers. Ini kita pasang di kapal bendera Indonesia. Mantap, bro. Oh. Nih, kayaknya ini langsung naik ke kapal. Oke, kita mau berangkat naik kapal guys, romantis. Jadi kita coffee break cuma 15 menit, ini di dalam kapal, makanannya ada di bawah situ, di bawah kapal ini, sambil kita ngeliat keliling danau ya. Indonesia voce! Kopi.
mikro. Oh, is it black coffee? Yes. Coffee. Yes. Yes. One for me, thank Zucchero. You. Zucchero? No. What is it? Oh, sugar, no. Okay. Sugar, nggak gula. Okay, ini kopi, guys. Nah. Airdrop. Japri dong, japri. Black coffee, Italiano, paito. Kopi. Jangan lupa. Apa yo? Minumlah kopi. Bikin, coba bikin pantun. Hingga sedikit melupakan istri. Coba bikin pantun. Kalau minum kopi, kita bisa lupa sedikit dengan istri. Apalagi dengan mertua. Apalagi sama gini, anak. Gini. Ah, the coffee is so good, even kita lupa mertua dah. Membuat kita lupa mertua. I love my country. Indonesia. Benderanya. Nah, kalau kita berangkat guys tuh, nah kodanya. Nahkoda situ. Ini keren ya guys. Boleh ke Malcesine, ini recommended banget, daerahnya indah, di Lake Garda ini gede banget ya, udah aku ulangin lagi tadi. Boleh ke sini mampir, selain ke Lake Como, ini juga boleh recommended banget untuk ke sini. Ini ada kabel car di atas gunungnya guys, jadi tinggal winter, ada kabel car itu. Ini kenapa nih? Ini apa ini? So beautiful like you, honey. Reminds me of you. Gombal banget sih. Tadi sebelumnya nggak ngomong gitu. Hey, yeah. I only come here with you. Unless Chief Stanley told me not to. Yes. Yeah. Okay. Grazie. Niente. Foci! Stanley! Mana anget ya? Mana anget? Anget. Yeah. This is Foci. Lai. 1, 2, 3 kiss dong. Ada 1, 2, 3 tunjuk pulau yang mau dibeli, Pak. Yang mau dijual. Baiklah, sekarang kita merapat ya untuk kembali melanjutkan perjalanan ke mana? Kemana? Austria. Ke Austria. Habis ini langsung ke Austria, guys. Lansia di Austria? Belum dong. Oke. Avocado. Three cheese to Stanley. Nah, kita akan menuju ke toilet. Oke, thank you. Grazie. Hi. She's a bit, you know. Honey, I want to show you something. Apa? Please practice. Please practice. Waduh. How do I pull it? Wait. What's this? Come on, mama. Ternyata banyak wisatawan yang ngeliatin mobil-mobil Ferrari kita, guys. Oh. Lagi mau disuruh anaknya suruh duduk di mobil lah. Hopefully he will one day be a Formula One driver. Tuh banyak yang ngeliatin tuh guys. Kesima. Darling. Halo mama. Oke, abis ini kita akan menuju ke tempat lunch. Sekarang kita lagi mau siap-siap berangkat. Semuanya satu rombongan. Thank you.
gaming trail. Bolzano. Kita menuju ke sana sekitar 20 menit ya. 1 jam 20 menit. Ya. Banyak pemandangan nih. Danau terus danau. Austria. Kalau sekarang kan di Italia, sekarang kita menuju ke tolnya Austria. So, tapi kita mau lunch dulu ya. Nanti ya di sini. Nah, di depan udah ada snow mau manggil-manggil. Ada gunung salju. Ferrero Rovereto. Dari Legarda ke Castelfranco sekitar 1,5 jam. Sekitar 10 km. Ya, kita semua sepanjang jalan ini akan pemandangannya gunung-gunung terus. Karena Austria juga gunung ya, dan kita kenal juga di daerah pegunungan. Dan itu akan membuat apa cuacanya drop jadi bisa sampai 0 derajat dari yang 20 sekian derajat jadi 0 derajat. Jadi ya makanya udah siap-siap pakai jaket dingin, guys. Bahasa Jerman ya guys. Terus ini, oh ini, oh Ferrari punya toko. Oke, kita bakal mampir makan lunch di Kastil Flavon. Itu kastil di abad pertengahan tahun abad 12 dan pernah jadi benteng pertahanan orang-orang Italia. Ini perbatasan antara Austria dengan Italia. Untuk menuju ke Kastil Flavon nih kita harus pakai satu jalur yang satu mobil aja sampai ke atas. Dan nanti di atas bakal kelihatan pemandangan yang cantik tentang kotanya Bolzano. Nah, yang paling penting adalah kota Bolzano, guys. Ada kastil di atas namanya Kastil di Flavon. Dan di Bolzano juga terkenal sebagai pemproduksi anggur juga. Jadi sebelah kanan kiriku juga ada kebun anggur. Nih, aku liatin ya. Kastil
Castel Flavon dikenal sebagai Hasselberg adalah sebuah kastil yang terletak di Bolzano, Itali. Kastil ini pertama kali dibangun di abad ke-12 dan telah mengalami beberapa renovasi. Kastil ini juga berada di atas bukit sehingga kita bisa melihat lembah sekitarnya, dan kemudian ini juga beberapa kali mengalami renovasi dan beberapa kali dipugar. Ini juga pernah dipakai sebagai benteng pertahanan dan tempat tinggal bagi keluarga bangsawan setempat. Kita parkir dulu. Jessica, lu gak kelihatan. Sepanjang jalan menuju kastil, jalan kaki isinya adalah kebun anggur. Nih, kebun anggur ya guys. Itu kastilnya. Yes, masuk ke kastil. Wow, keren banget. Halo, coba. Kita disuruh naik tangga untuk menuju ke puncak kastil karena mau lihat pemandangan. Pemandangan kota Bolzano. Baiklah, kita lunch di lantai atas. Tapi mana pemandangannya, belum lihat aku. Mestinya sih bisa kelihatan ya nanti ya. Avokat dengan buah-buahan atau avokat dengan apa nih? Saya favorit zucchini, sama goat cheese. Apa namanya, keju kambing, goat cheese. Oke, ini horse radish sama bayam guys, sama pasta ya. Baiklah, gua kasih chili flake biar pedes. Biar kejunya enggak enek, ye. Yeah. Kayak aku biasanya dikasih ya. Enggak, ayo pakai yang botolan aja kan. Oke guys, ini sirloin daging sapi ya. Steak. Bentengnya banyak dibuat dari batu-batu, tinggi banget, dan ini merupakan benteng pertahanan abad 12. Udah mengalami pemugaran belah balik, dan kita bisa melihat kotanya langsung di bawah sana guys. Pokoknya dari puncak seperti ini pemandangannya. Ini bentengnya guys, dari depan. Nampak depan. Oke, masuk lagi. Oke, kita akan coffee break. Kita dari Flavon, Kastil Flavon ini menuju ke Vipiteno, coffee break. Perjalanan 1 jam lah kira-kira. Cuma sebentar aja, ya. Habis itu langsung ke Austria, oke? Nah, itu gunung di depan sana, itu sudah Austria.
campur udah mulai antara Italia dan juga Austria. Udah gunung-gunungnya juga itu Austria banget. Indah ya pemandangannya. Rasanya masih kenyang, jadi kayaknya kita cuman kalau cuman coffee break kayaknya cuman maunya ke toilet aja. Jadi enggak minum enggak makan, kenyang masih. Ini sekarang kita berada di VIP Teno yang harusnya kita coffee break. VIP Teno. Wow. Wah, oh, keren banget. Belanja. Oh, dia udah belanja dia. Wah, oh, keren banget. Mesti foto di sini nih. Keren. Irwan Musri, noleh sini dong. Keren banget guys, ternyata begitu masuk gerbang suasananya tuh Italia Austria banget. Di sini dingin banget. Ini coffee breaknya di sini guys, ada lumpia. Oke, baiklah kita coffee break dikasih cemilan-cemilan kecil. Yang paling enak lumpianya sih. Cuma katanya dibilang cabenya nggak ada, jadi kurang gigit lumpianya. Walaupun enak rasanya ya. Baiklah, VIP Teno atau Sterzing dalam bahasa Jerman adalah sebuah kota kecil perbatasan antara Italia dan juga Austria. Jadi tingginya sekitar hampir 1 km dari permukaan laut. Dan ini dimulai sejarah panjang dimulai sejak zaman Romawi guys. Kota ini terkenal dengan arsitektur abad pertengahan dan terawat baik. Jalan-jalan berbatu dan sempit, rumah-rumah berwarna pastel dengan fasad yang bergaya gotik. VIP Teno juga dikenal sebagai pusat olahraga musim dingin yaitu ski. Tempat sebagus ini kita cuma mampir cuma 10 menit aja karena kita butuh ngejar waktu untuk menuju ke Austria atau Tirol. Ini bagus, VIP Teno, keren. Desanya berwarna-warni, bangunan gotik. Recommended buat kesini buat ngopi-ngopi cantik. Oke, baiklah, kita siap-siap lagi menuju. Sekarang menuju ke hotel di Tirol, Austria. Ini masih perbatasan Italia, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke Austria. Siap-siap salju katanya kalau ada. Perjalanan dari VIP Teno menuju ke hotel di Austria di Tirol itu sekitar 1,5 jam, sekitar 80 kilo. Ini ya karena hujan gerimis jadi agak gelap lagi. Hotelnya bersalju semua. Lagi pada lagi ini bulan apa ini?
September loh. Udah bersalju aja, cepat. Sampai kita hotel. Oke, kita udah sampai hotel. Bagus banget hotelnya. Keren ya guys, hotelnya. Sampai. Baiklah guys, dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam kita baru sampai hotel, jadi sekitar 500 kiloan dan sampai sekitar 10 jam jalan. Dan di sini gua bakal makan dan mau istirahat. Ini nggak mandi, nggak cuman ya kita mau dinner naik kuda ini guys. Lihat deh kudanya, aku aja kalah tinggi men. Hello. Naik kuda lo kita nih. Pakai selimut. Yo, dingin. Keluar power. Wow. Nah, ini lagi hujan salju, ini semua deres. Jadi guys, ini kita lewat naik kuda, pinggirnya kanan kirinya jurang. Terus yang asal adalah bau kuda, bau kotoran kuda. Satu ini jalanan dan gelap. Ini kudanya benar-benar hebat banget karena dia gelap-gelap aja bisa jalannya lurus, belok-beloknya persis, maksudnya benar-benar nggak meleset. Oke. Salju. Gimana guys? Salju-saljuan? Matur nuwun. Thank you. Matur nuwun. Sama Igo yo. Jelali yo.
buat kangaroo ya. 1, 2, 3 tunjuk. Ah.